Social Responsibility Division dari PT Astra International Tbk. Sebanyak 2.500 pelari yang sebagian besar berasal dari Jabodetabek meramaikan ajang tahunan Astra Green Run Jakarta yang digelar pada Minggu 16 Oktober 2016 di Ocean Eco Park Ancol. Dalam acara yang digelar untuk ketiga kalinya ini, Head of Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk, Riza Deliansyah mengatakan, jumlah ini melebihi pelari dalam Astra Green Run Bali yang digelar 2 Oktober lalu. Sebagai penyelenggara, ia menambahkan jumlah peserta merupakan tolak ukur kesuksesan acara, sebab melalui olahraga lari, PT Astra International mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan. Setiap lari akan mewakili satu pohon yang nantinya akan ditanam. Setiap peserta lari, kita akan kompensasikan menjadi satu pohon yang kita tanam di Astra Forest. Jadi kita harapkan dengan sekarang ada sekitar 2.500 pelari, maka Astra akan menanam 2.500 pohon di Astra Forest. Jadi kita mengajak masyarakat untuk mengenali, melakukan, dan mengajarkan. Riza Deliansyah menambahkan, kegiatan di 2016 ini terbagi dalam kategori 5 km dan 15 km. Yang membedakan kegiatan di Jakarta dan di Bali adalah negara asal peserta, di mana di Jakarta hanya diikuti oleh warga negara Indonesia, sedangkan dalam pelaksanaan di Bali diikuti oleh pelari yang berasal dari 17 negara. Dari Jakarta, Amir Musa, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.